kali berapa, Om? Kalau kamar depannya 3 meter, dia kan dikurang lagi. Hmm. Di SP1. SP1 besar. Iya, ini maksudnya ini semua berapa kali berapa? Yang di sini 6 kali 7. Ah, di sana 8. 6 kali 7, ya. Dulu Om yang kerja juga SP1. Di sana yang jalur terakhir dari pertama jalur di rumah. Di sana tuh 8 kali 6. Iya, 8 kali 6. Februari. Dapat kontrak berapa banyak? Nah, saya baru kerja 4 ini saja. Langsung laki-laki itu. Satu rumah dapat berapa harga? Satu rumah kalau dari pertama umur dulu itu 6,5. Kalau sekarang? Sekarang itu Pak Haji kasih rata-rata dengan saat ini dia cukup tuh kan jadi. Siapa? 8. Oh. Kasih 8. Jansen Petukan. Ini bagus semua ini, oke. Ya. Kerjaan ini ya. Kayu-kayu kenapa ini macam teraskap? Ini ya, memang dari lu semua pekerjaan semua kayu-kayu hanya kayak kosong pintu jendela. Itu memang ukuran sebegini sudah? Iya, ukuran memang begitu. Pondasi-pondasi bagus. Iya, pondasi memang. Semua bagus pakai pondasi baik. Kalau ketorong punya semua dengan yang sebelah ini. Jauh-jauh itu tempat fondasi semua. Ah, terus? Tapi yang penggali pun itu kerja cepat, tapi buru-buru baru berdiri atas tanah saja, baru cor slope naik dan kita. Oh, begitu. Terus pakai fondasi langsung cor slope beton. Pak, minta maaf, saya mendapat informasi bahwa menjadi karyawan pekerja di SP2 ya? Benar. Ya, sekarang apa yang dikerjakan di sana? Saya pegang instalasi listrik untuk bangunan-bangunan yang ada di sana. Saya mulai start surat perintah yang saya dapat dari itu, yaitu mulai dari hari Senin. Tapi saya tidak bisa kerja hari Senin, tidak bisa kerja hari Selasa, saya mulai dari Rabu. Saya instalasi di sana itu, yang bisa saya instalasi ya, itu cuma 14 rumah. Karena kalau instalasi belum pasang plafon, berarti tidak bisa saya taruh fitting. Jadi yang sudah dikerjakan 14 rumah? Nah, yang saya bisa kerjakan 14 rumah. Sekarang dari, rencana pembangunan rumah di sana berapa banyak? Dari pembangunan rumah yang di atas itu 200. 200 rumah. Sedangkan yang bisa saya instalasi sekarang itu 14 rumah. Yang lain itu masih rangka, baru dinding, belum lagi floor belum ada, plafon belum ada. Tapi jadi, semua sudah berdiri. Berdiri aja sekitar baru 100 rumah yang berdiri.
Sedangkan yang lain-lain itu yang saya bilang masih rangka, yang ada itu semua masih rangka, sengnya baru tutup, terus plafon tidak ada, belum ada pelur, dan saya punya pekerjaan instalasi cuma bisa 14 rumah. Dari 200 rumah yang mau dibangun. Berarti kan belum ada apa-apa. Berarti sudah berapa bulan ini belum selesai semuanya deh. Kalau sudah walaupun dinding belum ada, pelur belum ada, tapi kalau sudah ada plafon kan instalasi bisa jalan. Itu yang diketahui Pak itu di sana itu dikerjakan sejak kapan? Mulai dari pembangunan awal fondasi lah gitu. Mulai kalau tidak salah sudah 6 bulan pekerjaan jalan. Sudah mulai 6 bulan karena sudah 6 bulan kalau tidak salah itu sudah 6 bulan pekerjaan yang ada di sana. Itu belum apa-apa. Bahwa bila 50% juga belum dapat karena tadi saya bilang yang 100 rumah yang sudah ada ini saja dinding belum ada, plafon belum ada, belum tutup, tapi, belum apa-apa. Tapi Pak minta maaf sih, yang saya dapat informasi itu kan rumah, listrik, air bersih ya. Kalau mengenai air bersih sekarang baru dipasang sekitar belum semuanya, baru mungkin ada sekitar 10. Apa yang dipasang? Baru mereka pengoboran ke dalam tanah. Oh, sumur ya. Tapi apa dapat atau tidak? Dapat sumur ya? Air atau tidak sumber air? Itu yang belum saya belum lihat karena saya fokus di pekerjaan saya. Tapi yang dilihat sumurnya sudah semua dibuang. Ada, cuma ada yang sudah keluar air. Ya, maksudnya sumurnya semua sudah dikerjakan. Rumah saja belum selesai, bagaimana bicara sumur? Rumah saja belum. Bagaimana kita mau bicara sumur? Rumah saja belum lengkap, baru 100 rumah. Kalau sampai di sekarang, tetap saya kan 200. Ini saja belum mencukupi, belum bisa semuanya dikatakan 100%. Apa? Karena instalasi itu penentuan terakhir dalam pembangunan. Instalasi listrik, kalau rumah sudah lengkap, sudah tutup plafon, sudah dinding semua, instalasi listrik bisa jalan. Sekarang itu saya baru kerjakan 14 rumah. Dari 200. Yang diketahui apa kendala ya. Kendala sampai belum gitu. Tidak ada kayu, material. Tidak ada bahan dan segala macam. Pokoknya bahan tidak ada lah. Yang keluhan di tukang-tukang yang kayu. Saya bilang, Pak, kenapa belum pasang plafon? Saya mau instalasi. Tidak ada kayu, lima-lima tidak ada. Tidak ada kayu untuk ketumpukan plafon. Kalau triples ada, tapi kayunya yang tidak ada. Tidak ada mau datang di kayu dari mana. Begitu. Triplex ada, saya lihat banyak triplex. Tapi kayu tidak ada. Satu lagi yang saya dapat informasi bahwa itu tukang-tukang kabur ya? Tukang-tukang kabur ini banyak juga karena pembayaran macet-macet. Kemudian ada isu-isu yang berkembang di sana bahwa ada satu tukang mengaku, kenapa saya dapat 8 juta, kenapa kamu dikasih cuma 6 juta ya? Akhirnya yang tukang 6 juta mau tuntut juga 8 juta tidak dapat, ya dia kabur. Jadi sekarang ini yang datang-datang ini padi-padi banyak, mas-mas ke padi. Di menurut Pak itu kira-kira berapa lama lagi itu selesai? Kalau menurut saya pembangunan rumah yang ada di SP2 Tomage itu, kalau saya lihat ya, saya orang bodoh-bodoh ya, itu untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan belum bisa selesai. Ya, kalau dilihat mungkin 6 bulan lagi, ya itu mungkin bulan November, Desember kah baru bisa selesai. Karena pekerjaan di sana itu instalasi saya tidak bisa jalan, baru 14 rumah. Bagaimana kita mau cerita 200 rumah? Ya, jadi kalau saya lihat, ya untuk 1-2 bulan, 3 bulan ke depan ini masih susah itu untuk selesai seluruhnya. Nah, bagaimana kita mau lihat jalannya, belum juga perhatian untuk solo apa tempat lewat-lewat jembatan-jembatan untuk bisa lewat, terus perumahan saja kita lihat semua seperti itu. Ya juga untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan belum bisa selesai itu. Nah, pompa-pompa saja baru sebagia, baru sedikit saja yang sudah dipompa, apa itu sumur-sumur itu baru tanam isi-isi apa itu pipa-pipa, belum bisa itu kalau untuk 1-2 bulan, 3 bulan ke depan.